Kakak Jil, Nazma lapar nih. Nazma lapar. Kalau begitu Ijam bikin makanan ya. Ya. Nazma mau Indian food gak? Mau dong. Oke, jadi di sebelah sini masih ada terigunya ya. Nanti kita bakal adonin, kita bakal bikin, kita bakal panggang buat kita makan. Ini ada airnya, terus ada minyak. Oke, yuk kita langsung adonin aja, Nazma, yuk. Kita dibulat-bulat, kita taruh di sini ya. Yes, benar. Sekarang kita masukin minyaknya dulu. Nazma doyan cepati kan? Iya dong. Abis ini kita masukin air ya? Iya. Oke, sekarang waktunya untuk kita masukin airnya. Sedikit-sedikit ya. Sedikit ya. Cukup jam, cukup ya. Nizam harus duduk biar Nizam ada tenaga untuk ngadonin cepati. Gila, cepet banget. Apa bunyi tangan? Ini emang begini Nazima cara ngadoninnya, oke? Okay? Wewewewewe. Oke, ini roti ngajak perang gitu. Ayo, ayo, cepat. Kang Nizam pegel juga ya. Pegel banget. Lucu kan Nazima tadi? Tadi kita habis perang, sekarang kita baikan lagi ya. Karena udah mau matang. Udah mau jadi rotinya. Perang lagi. Jangan dong, kasihan Nazima. Nanti adonannya nangis. Kak Jam, adonannya udah matang belum? Adonannya udah jadi Nazima. Jadi di sini adonannya kan udah jadi nih. Nah, kita tinggal tunggu aja, kita istirahatin dulu adonannya selama 15 menit. Kak Jam, gak saya tutup gak apa-apa? Nah, Nazima, kita tutupin dengan piring, oke? Okay? Oh, piring aja? Yes. Oh, gitu. Kita tunggu selama 15 menit, nah. Abis itu kita lihat lagi nanti adonannya bakal mengembang. Nah. Terus, abis itu kita bulat-bulatin, kita panggang, kita makan, let's go! Guys, tunggu 15 menit lagi. Nazima tunggu dulu deh. Guys, udah matang nih kayaknya. Wow, this is it. Fresh from the oven, roti buat Nazima. Yuk kita ambil. Sini ada chicken curry. Wadidau. With potato and chicken. Do you want the chicken, Nazima? Yes. Wait. Wow, this is it. Nazima. Yeah. This is your food, baby. Okay, kita makan di sini dulu. Nazima makan. Sini. Nazima makan nih, jam bikin lagi ya. Okay. It's your food, enjoy. Sit. Wow. Mau makan dulu nih. Aja mau cuci tangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. OMG. Jadi Nizam sekarang lagi giling rotinya, lagi dibentuk biar bulat ya. Oke, guys, jadi di sebelah sini kan udah ada adonannya nih yang tadi. Nah, sekarang kita ambil dulu ya adonannya secukupnya. Segini aja cukup. Kita buletin. Kita kasih tepung. Kita bikin bulat dan taruh di sini. Nah, kita lihat dulu yang ini ya, apakah udah matang atau belum. Kita cek dulu ya. Oke, belum. Jadi nanti kalau rotinya itu udah mengembang, berarti rotinya itu udah mematang. Wadaw, ini adonannya mantap banget.
tunggu aja sampai matang. Dan rumah lagi dong perakarnya sama chickennya. Oke oke. It is well served. It is well served. With a chicken. With chicken? Yes. Oke, okay, all done. All done. Perfect. Udah dua prata. Tuh guys, lihat guys. Dia itu gelembung. Nah, berarti ini udah ada tanda-tanda udah mau matang ya. Kita gedein dulu apinya. Habis itu kita balik. Guys, ini dia rotinya. Chapatinya udah matang ya. Beh, mantap banget. Sekarang Nizam pengen langsung ke meja makan ambil karinya. Nazima gimana? Enak gak? Enak banget ya? Oke, Nizam udah penasaran banget ya, pengen nyobain rotinya sama chicken curry. Kita cobain ya. Di sini ada ayam sama kentang. Wah, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memberikan kemurahan sehingga makin nasib banyak kami. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, enak banget. Makan. Wow. Wow. Mantap banget, bro. Ek pedesan kak ayam. Hmm. Nanti maju sampai roti dua. Chicken ya. Hmm. Yang tadi ijam perang. Langsung mantap. Abis perang sama roti. Makanya rotinya itu lembut dan empuk ya Nazima ya. Enak gak? Enak. Pas ijam perang langsung mantap. Oke guys, jadi video sampai sini aja. Nizam udah komplit bikin makanannya, roti dan juga kerinya. Oke, jadi video sampai sini aja ya. Don't forget to give a like, comment, share, and subscribe guys to our channel Nizam Hasan Official. Thank you so much for watching this video. And see you next time in next video. Bye bye guys. Nizam pengen lanjutin makan dulu ya. No.